Oke, kembali lagi di MXPL25. Selamat pagi buat teman-teman pecinta PUBG Mobile. Asik. Dan ini saya akan membawa kabar baik untuk malam-malam Anda. Nah, langsung saja kita ke Monday Training. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ya udah banyak videonya di YouTube, yaitu grafik yang luar biasa di iPhone X ini. Di grafik smoothnya dia frame rate-nya bisa nyampe ekstrim. Nah, kalau balance ultra frame rate-nya, kalau HD ultra juga HDR ultra. Untuk ultra HD belum ada ya. Coming soon katanya. Nah, kita coba yang smooth. Frame rate-nya ekstrim. Oke. Nah, kabar baiknya, mari kita ambil senjata dulu. Sama sniper. Sampai terberi. Kita ambil sniper, terus kita ambil tas dulu deh. Kelengkapan masih yang nyata. Ambil scope kali 8 sama kali 3. Turut dulu. Oke, agak berisik ya, kurang ajar. Nyari yang agak kesepian gitu. Nah, yang mau dijelasin adalah pasti teman-teman yang pakai iPhone X itu udah tahu bahwa di iPhone X itu ada namanya 3D Touch. Seperti yang teman-teman lihat di display saya, nggak ada fire button di sebelah kanan. Tapi kalau ditekan disentuh biasa itu nggak bakal nembak, kalau ditekan itu nembak. Jadi kita bisa sembari ngeceng, sembari menggunakan scope, tembak, atau kita miring-miring dikit, tembak. Nah, itu gimana caranya nih? Nah, kan biasa ini aja, kontrolnya yang kiri, kita pakai yang tengah yang... Nah, enable 3D touch-nya itu dicentang gini. Nah, kita customize. Ini ada fire button. Tapi fire button ini nanti gak bakal kelihatan. Jadi, pokoknya sebelah kanan. Ini daerah sini bisa dipakai buat nembak. Nah, jadi ini untuk mempertegas aja. Takutnya kalian nggak percaya. Nah, kita ke kontrol lagi tuh, ada enable 3D touch. Kita coba ya. Ini pakai namanya, biasa kita panggil senjata Rambo. Jadi kalau ditahan gini gak nembak, tapi kalau disentuh gini maksudnya gak nembak tuh, kalau ditekan sedikit tuh ya kan, itu 3D touch. Kita coba pakai AWM tuh, ditahan gini enggak tuh.
tambah tahan gini enggak tuh. Terus kalau ditambah giroskop lebih mantap kan. Tuh. Ini untuk mempertegas video yang tadi. Tuh kalau screen recording di iPhone tuh suka gitu tuh. Suka enggak sinkron antara video dan audio. Nah gitu teman-teman. Jadi kita gak perlu tambahan R1 dan L1. Hebat kan teknologi? Bangsat sekali. Tuh, jadi kita bisa nembak di sini. Pokoknya setengah ini deh, setengah. Setengah ini nih ke kanan. Kita bisa nembak di sini, bisa nembak di sini. Asal ada ditambah tekanannya gitu. Kalau disentuh doang enggak tuh. Dengan nembak. Auto pro player pokoknya. Mantep ya tuh. Ya sekian dulu videonya teman-teman, semoga bisa membantu buat kalian yang buat kalian user iPhone X, XR, XS, XS Max itu tuh cara menggunakannya, atau mungkin di HP lain mungkin bisa. Silahkan teman-teman coba. Terima kasih. Sampai ketemu di program Mafia POBG selanjutnya.